percepatan pertumbuhan diri itu dengan menjadikan kita terexpose, terpapar segala sesuatu yang tumbuh. Bergaulah dengan orang-orang yang membicarakan ide. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membicarakan orang lain. Ada tuh, oh dia sakit ini loh, dia baru operasi ini loh, dia baru ini loh, dia itu. Ada yang begitu tuh. Tapi bagaimana kalau perhatikan pasar sedang gini, bisnis yang sedang bagus ini, bisnis yang kelihatannya bagus tapi yang sebetulnya gembos, ini ide. Perhatikan lingkungan-lingkungan yang bicara tentang ide. Kedua, jangan bergaul dengan orang yang membercandai kekurangan Anda. Ada orang yang buat lelucon atas kekurangan Anda. Tapi bergaullah dengan orang-orang yang merayakan kebaikan. Dia mungkin tertawa melihat kekurangan Anda, tapi dia lebih merayakan positifnya, kreatifnya Anda. Kemudian, bergaullah dengan orang-orang yang membantu Anda mencapai keinginan Anda. Jadi bukan membantu dia untuk mencapai keinginan dia. Berapa banyak di antara Anda bergaul dan bekerja membuat orang lain mencapai tujuannya? Terlibatlah di dalam lingkungan yang menjadikan Anda lebih tahu, lebih bermanfaat, lebih berguna. Kemudian, inginkan yang lebih besar, inginkan yang lebih cepat, inginkan yang lebih baik. Hukumnya, orang yang menuntut yang terbaik akan dapat yang terbaik. Tapi susah? Tidak. Nuntut saja. Contohnya saja, misalnya sebagai atasan, anak buah bawa pekerjaan, bilang, sudah bagus ini dan akan lebih baik lagi kalau. Kan berarti dia menuntut yang lebih baik. Kembali, datang, oh super sekali, sudah bagus. Bisa nggak dikindikan sedikit? Gak apa-apa ya. Tuh, dikerjakan lagi. Tetapi atasan yang tidak menuntut, pribadi yang tidak menuntut, ya udahlah, memang jelek tapi nggak apa-apa. Ya udahlah, ya paling 3 hari dipakai rusak tapi nggak apa-apa. Coba. Nah, apakah Anda tipe yang menerima seperti itu atau Anda yang menuntut yang terbaik? Nah, kalau kita biasa menuntut yang terbaik dari yang datang kepada kita, berarti Anda sudah menjadi pribadi yang selama ini disiplin menuntut yang terbaik kepada diri sendiri. Dengannya mudah-mudahan percepatan kemajuan kehidupan Anda tercapai. Gitu.